Antrian panjang ribuan kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek tujuan Purwokerto dan Yogyakarta terjadi di ruas Pejagan Prupuk Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kendaraan pemudik terjebak kemacetan di sejumlah titik. Ribuan kendaraan pemudik mengular di ruas Pejagan Prupuk di sekitar Pasar Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor dari arah Jakarta. Laju kendaraan tersendat akibat aktivitas warga sehari jelang Lebaran di sekitar Pasar Songgom. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga 10 km saat memasuki perbatasan Kabupaten Tegal dan Brebes. Macet. Berapa kilo ini? Ini macet juga ini ya, ke arah Bumiayu. Ribuan kendaraan pemudik terjebak macet saat memasuki underpass Karangsawah Tonjong akibat adanya pasar tumpah. Kepadatan volume kendaraan diperkirakan terjadi hingga Jumat malam. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.